Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda dari RA Anissa. Ini kita akan membuat kue lapak, kue lebaran. Ini sudah ada adonannya ya. Tadi ada apa saja bahan-bahannya? Susu, terus ada apa lagi? Telur, terigu, terus ya, susu bengkol, mentega. Biar enggak keras dikasih apa tadi? Dikasih butter ya, biar enggak keras terus. Nah, sekarang ada cetakannya. Nanti kuenya kita cetak pakai ini. Boleh pilih cetakannya mau yang bentuk apa? Ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk es krim, ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang bentuk ikan. Nah, kalau sudah dicetak, kita simpan di sini kuenya. Ibu beri contoh satu ya. Ini masukkan, terus ibu bisa diambil. Nah, ini kita ke sini. Bisa, boleh pilih cetakannya nanti sebentar. Satu-satu dulu. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dari Rayan. Rayan silahkan ambil cetakannya satu. Satu dulu ya, ambil. Nanti dulu, pegang dulu. Akhirnya ambil satu. Sarah ambil satu. Mbak ambil satu. Arsyad, Adija, Abang ambil satu. Ya. Sudah pegang cetakan? Sudah. Boleh ditempel, ambilnya yang pinggir dulu ya, yang sebelah sini misalkan. Ditempel. Kalau bisa diangkat, boleh. Kalau tidak bisa diangkat, nanti gini. Terus nanti diambil, simpan ke sini. Simpan lagi, disimpan di area yang bisa. Bisa. Bisa, coba. Ayo, Arsyad sebelah sini. Ayo, Jona. Ayo, Abang Jona. Akhirnya kebalik, sayang. Cetakannya. Kebalik, Bang. Nah, gitu. Bisa, Arsyad? Udah, ini begini ya, boleh kalau nempel nanti diambil, diangkat. Itu harusnya bisa ya. Bisa susah. Bisa, ayo ngambilnya. Susah, ibu. Ini ngambilnya. Coba akhirnya sekali lagi, bikin sekali lagi. Abang udah. Nih, Abang Jana bisa. Abu hancur. Nih, ibu hancur. Coba Andijar buat lagi satu kali lagi sebelah sini. Rayan udah bisa? Rayan sebelah sini, Rayan coba sebelah sini. Ini kayak gimana? Ya udah, ini simpen lagi di sini. Nanti di. Oh, dah Rayan kebalik sayang. Nah gini. Ini dulu gini ta. Itunya di atas. Ibu. Ini es krim yang Akila itu bentuk es krim. Bu Rayan ini bisa. Ini. Ya. Ibu. So. Coba Akila yang sebelah sini, yang sebelah sini. Iya, iya. So. Ganti lagi bentuknya. Ayo Asa satu kali lagi, ganti lagi bentuknya. Yuk, Alijar sini, Jar, coba ibu punya. Alijar gini. Ini Alijar gini nih. Gini tuh. Iya bagus kalau nempel langsung tinggal dikasih. Coba mbak punter dulu. Mbak Jati mana dulu. Nih bagus Akilas. Satu lagi Akilas, satu bentuk lagi. Kalau gagal bisa bikin lagi. Bang, angkat bang. Nah ya. Bikin lagi bang. Tadi bu. Udah. Asal ya. Kebalik atau bang? Bang kebalik bentuknya. Ya udah. Sudah dicetak, kita mau ininya dioleskan kemana? Dioleskan di atas kuenya pakai telur ya, karena tidak ada kuas kita pakai garpu. Gini ya, saya mau diberi contoh satu gini. Nah ini ya, terus nah gini kita pakai ini lagi ya. Coba ayo Rara. Yang mana aja yang di ininya? Ini juga. Nah, sok. Satu kali. Iya.
hati. Yang sudah dioles langsung pakai itu. Jangan pakai itu, pakai hiasan, Kak. Hiasannya mau yang mana? Pilih. Apa? Iya, iya. Nih yang udah sama ibu di itu boleh pakai. Iya, yang udah dihiasan. Ini asal ya. Satu aja kalau mau ini. Boleh, boleh semuanya, boleh milih tiga macam. Jadi Rara tiga kue, tiga hiasan gitu boleh. Tapi kalau satu kue semuanya nanti nggak cukup. Bentuknya kan kecil. Boleh pakai yang itu juga, yang coklat. Yang besar boleh. Satu. Ya, so. Nah itu di tengahnya boleh. Di ini, Rak. Di tekan, Rak, di tekan. Nah gitu biar nempel. Iya boleh. Mana yang asap tadi? Asap bikin apa? Oh ikan ya. Oh, dijar sedikit saja. Iya, Bang. Iya, nanti ke Akila. Terus ini. Tiga, Rak, ngehiasnya tiga kan kue. Kan tiga, Rak, ngehiasnya tadi, Rak. Pilih yang mana aja. Iya. Udah, Bang. Itu kasih ke Rayan, Bang. Abang udah. Satu dulu. Kok Rayan dihias? Rayannya maju. Rayannya maju ke sebelah sini. Yang arsa mana ini tuh? Ini ya, itu ikan ya. Mau pakai ini enggak? Ayo Akila. Aku sedikit ini. Baru kan tiga. Kan tiga. Aku sedikit ini. Ininya ada dua. Kuenya sudah selesai hias ya semuanya. Ini kue lebaran kita, bentuknya macam-macam, ada bentuk ikan, ada bentuk bunga, ada bentuk kotak, ada bentuk es krim, ada bentuk kupu-kupu. Karena loyangnya sudah penuh, sekarang kita akan bakar kuenya ya, kita open kuenya. Tutup opennya ya. Tinggal menunggu masak. Bawa pulang nanti dicobain pas buka puasa ya. Inilah hasil kuenya. Lihat, ini hasil kue dari kelompok B. Ya, nanti dimakannya setelah buka. Setelah azan maghrib.